Ini pada taklim bahawa jika saya tidak bermusyarah bermuasyarah yang makruf dengan isteri saya Rashidah binti Ahmad Taufik, sama ada saya meninggalkan dia dengan sengaja atau paksaan, atau dia meninggalkan saya dengan paksaan selama 4 bulan kemarin berturut-turut atau lebih, saya atau wakil saya tidak memberikan nafkah kepadanya selama 4 bulan kemarin berturut-turut atau lebih, dan dia tidak disabitkan mensyus oleh mana-mana mahkamah syariah, atau saya melakukan sebarang mudarat kepada tubuh badannya berkenaan, atau darah syari'i terhadapnya, dan apabila dia membuat aduan kepada mahkamah syariah, dan jika sabit aduannya di sisi mahkamah syariah, dan dia memberikan kepada mahkamah syariah yang menerima bagi pihak saya sebanyak RM10 atau senilai dengannya, maka ketika itu tertalaklah dia Rasulullah binti Ahmad Taufik dengan talak puluh. Baik, alhamdulillah. Pak Hakim Hafiz, tanya kepada saya sebagai seorang suami, kita telah diamanahkan solat isteri. Jagalah amanah yang baru kita terima ini. Yang pertama, kita telah berikrar dan telah berjanji kita pertama sebulan ini bermuasyarah, iaitu